Minasan konbanwa, Dewi Toni Hongno Channel koso. Selamat malam semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang. Eh, konkai wa news kara manabu NHK Easy News no kona de hitotsu nihong no news o to Di segmen NHK Easy News belajar bahasa Jepang lewat berita, kembali saya akan mengangkat satu berita tentang Jepang. Kali ini judul beritanya adalah coronavirus resutorande rio rio hakobu robotto. Ya, terkait pandemi corona ya, uh, di sini muncul robot yang berfungsi untuk mengangkut uh, mengangkut membawakan ya masakan di restoran ya, masakan atau makanan di restoran. Oh, sugoi desu Eh, di sini ada ya robotnya membawakan makanan ke eh, pengunjung begitu ya Ekononyu suadesneku gatsu nijuku desta ya merupakan berita tanggal 29 September ya oh, di minggu-minggu lalu ya begitah. Oke baik eh, kita lihat isi beritanya langsung ya. 新しいコロナウイルスがうつらないようにするため人と人ができるだけ近くならないことが大切ですソフトバンクロボットロボティクスという会社はレストランなどで客のテーブルに料理を運ぶロボットを作りました このロボットはセンサーを使ってテーブルがどこにあるか調べて地図のようなデータを作ります。この地図を使って周りのものにぶつからないようにしながら料理を運びます。テーブルで客がロボットから料理を取るとロボットはキッチンの近くに戻ります。 ロボットを作った会社は、ロボットを使うと、店の人が、客のそばに、いかなくても、リオリオ、トドケルコができます。コロナウイルスがうつる、危険も、少なくなると思いますと、話しています。会社は来年1月からレストランなどに、ロボットを、貸す予定です。おお。 omo ya, shiroi desu korona virus ga ut uh, utsuranai yoni suru untuk supaya ya yoni suru. Ya, untuk supaya virus corona tidak menyebar, utsuranai. Ne, tidak menyebar hitoto hitoga dekiru dake chikaku naranaikoto ga taisetsu desu. Penting sekali untuk tetap menjaga agar sebisa mungkin, ya, antara manusia satu dengan manusia yang lain itu tidak berdekatan, gitu ya. Eh, soft toba, soft bangku, ya, softbank ini kan sebenarnya uh, perusahaan uh, ini, ya, eh, uh, provider untuk uh, di Jepang, begitu ya, yang terkenal ada docomo, ada softbank, ya, seperti itu. Robotik khusus, ya. Robotiknya uh, SoftBank uh, ini merupakan uh, nama perusahaan, ternyata ya, nama perusahaan bernama SoftBank Robotics, ya. eh, uh, Torana Dode, Buruni, Rio Rio Hakobu Robotold, telah membuat robot uh, yang. Hakobu mengantarkan membawakan e, masakan ke e, meja pengunjung atau pembeli di restoran. Konorobottoa sensa o tsukatte teburu ga doko ni aru ka shirabete o tsukurimasu. Robot ini ya mencari tahu e, mejanya ada di mana dengan menggunakan sensor ya sensa desne jadi dengan menggunakan sensor dia akan mencari tahu di mana meja eh, yang memesan makanan tersebut lalu dia akan Mas akan membuat data akan membuat data seperti peta begitu jadi mengarahkan begitu ya rutenya untuk sampai ke meja itu Kono mawarino ni buts karana yoni sinangara, ya. Jadi dengan menggunakan peta tersebut, ya, sambil berhati-hati agar tidak bertabrakan uh, dengan benda-benda di sekitarnya, robot tersebut Hakobi Mas mengangkut uh, makanannya atau masakannya ke meja tersebut ya. Hai, jadi di sini ada pelesapan subjek ya. Uh -huh. subjeknya apa? Roboto, desne. Kono roboto ya, masih uh, robot ini ya. Kono roboto wa kono chizu chizu chow. Bukan chizu ya. Kalau chizu itu jadinya keju ya karena ini uh, peta pendek ya. Kono o tsukatte ya, dengan menggunakan peta ini, maka si robot ini, begitu, ya. Jadi, kono roboto ini dihilangkan, ya. Kalau dihilangkan seperti ini, kita mengacu pada kalimat sebelum, begitu, ya. Hmm, jadi, harus menyimak kalimat sebelumnya. Oh, di kalimat sebelumnya, subjeknya adalah kono roboto, begitu, ya. Maka di sini juga roboto, begitu, ya. De, eto... Teh Burude Kiakuga roboto kara Rio Rio Toruto begitu si uh, tamu atau pengunjung atau pembelinya itu eh mengambil masakan ya dari robot tersebut ya eh te de di meja ya di meja uh, pembeli atau pengunjung ya eroboto wa kichi no modorima. Jadi begitu si tamunya udah ngambilin barang atau masakannya dari robot tersebut ke atas meja ya. Lalu robot tersebut akan kembali ke dekat kitchen, ke dekat dapur ya, ke sekitar dapur lah ya untuk menunggu masakannya lain untuk diantarkan. Sugoi desu ne. Uh, ini yang menarik mawarino mononimbuts karana yoni sinangara jadi sambil uh, apa memperhatikan agar supaya butskaru itu bertabrakan butskaranai tidak bertabrakan ya tidak menabrak ya karena di sini ni di sini ke begitu ya ke benda-benda yang ada di sekitarnya begitu ya karena biasanya butskaru itu kan to butskaru ya dua-duanya bergerak lalu kemudian ya bertabrakan terjadi tabrakan. Desne. Nah, di sini karena ni biasanya mungkin jadi si robot ini yang bergerak mungkin menghampiri begitu kan ya, mendekati benda-benda yang ada di sekitarnya. Tapi di sini but karena yoni ya diusahakan agar tidak menabrak benda-benda yang ada di sekitarnya. Hai de eh, kita lihat di sini te buru de kyaku ga roboto kara ruto. gitu kan ya jadi begitu si robot ini mengambil masakannya ya dari uh, robot tersebut ke atas meja begitu ya oke roboto tsukuta kaisha wa roboto tsukau to mise no hito ga kyaku no soba ni ikanaku temo Riorio todokeru koto ga dekimas, ya. Si perusahaan yang membuat robot tersebut tohanas mengatakan seperti ini, ya, bahwa kalau kita pakai robot, ya, maka, ya, si uh, orang toko atau orang restorannya ini, ya eh, dapat menghantarkan makanannya, masakannya tanpa pergi ke samping si pembeli atau pengunjung. Begitu ya. Eh, coronavirus juga utsuruki kengmo sukunaku Naruto omoimas to, to hanashiimas ya uh, kikeng bahayanya tertular virus corona juga ya uh, sukunaku itu akan menurun begitu ya tingkat bahayanya uh, terpapar virus corona ini menurun begitu kaisya warainen kara ya si perusahaan mulai tang bulan Januari tahun depan Restora Nado ni Roboto Kasuyote des. ya direncanakan akan meminjamkan robotnya ke restoran-restoran Nado dan lain sebagainya begitu ya Hai sugoi desu ne Hai eh dewa mite mimashou katanya ya ada serangga di dalam rumah, oke, untuk Arundiskan ya. Hakobu di sini mengangkut sebenarnya, ya, mengangkut, membawakan, begitu ya. Hakobu membawa, begitu ya, eh, Mas Rioriotoru mengambil masakannya, Modoru kembali, desne. eh, Chizu peta. Eh, atau kiyaku di sini bisa tamu bisa pengunjung bisa pembeli ya tergantung konteksnya di mana kemudian ada eh, todokeru mengantarkan disini, kikeng bahaya disini, atau hmm, kasu meminjamkan ini kosakata yang ringan dianggap gampang tapi sebenarnya ini susah juga ya. Ada kasu dalam bahasa Jepang itu meminjamkan. Ada kariru yang artinya meminjam ya. Yang pinjam uang siapa kalau kariru ya saya. Watashi kariru. Begitu kan? Eh tapi kalau misalnya watashi kasta. Saya telah meminjamkan kepada orang lain. Yang meminjam orang lain, yang meminjamkan saya begitu ya. Seperti itu jadi kasus di sini meminjamkan gitu ya. Hai. Ya, hmm, saya kira cukup ya untuk pembahasan berita kali ini, ya. Omoshiroi desu ne. Tapi kayaknya di Indonesia nggak akan terjadi karena e, masih banyak orang yang menganggur ya. E, dan biasanya mungkin mereka e, menjadi tempat pekerjaannya ya seperti ini ya. Eh dakara robot to ga yaru to shigoto no shurui ga heru te indonesia mo oharanai desu oke ya baiklah demikian saya juga ingin merasakan servis dari robot si pembawa makanan ini ya menarik ya eh jadi bagi anda yang hobi makan banyak tidak perlu malu ya ketika memesan sebanyak apapun yang kalian inginkan yang uh, kita inginkan karena kita makannya banyak begitu ya karena yang kita hadapi robot ya robot yang akan komentar ya kore oh, Sugi yo so you komentot, suyu so kotoba, iwanai to omoyimasu ne, hakobu dake nanode ne. Hai, ya, baik demikianlah pembahasan kali ini, ya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya, membahas berita yang berbeda. Eh, kongkai wa koko made ni shite, mata tsuki no video de aimasho. Sayonara.